Ya pemirsa, Taman Bebekan menjadi salah satu tempat tujuan wisata Ramadan bagi kaula muda. Taman Bebekan berdiri di tempat yang sangat strategis untuk dijadikan tongkrongan sembari menunggu waktu beduk maghrib. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Berbagai aktivitas di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Tempat-tempat wisata hasil karya tangan dingin Fadil menjadi tempat warga untuk berkumpul. Selain menyuguhkan pasar beduk, pemerintah Kabupaten Batanghari juga menyediakan berbagai tempat wisata baru. Seperti yang terpantau di Taman Bebek Muara Pulian. Tempat tersebut menjadi tongkrongan baru bagi warga Batanghari dan menjadi destinasi wisata Ramadan bagi kaula muda. Pengunjung taman, Febrian Ermas, menuturkan tempat tersebut sangatlah strategis untuk kumpul bareng teman-temannya sembari menunggu waktu berbuka, sehingga dirinya menilai wisata baru ini sangat cocok sekali untuk ngabuburit. Ini lagi duduk-duduk bang, menjelang buka kan? Nah, kalian nengok nih tempat, banyak tempat wisata baru kita di Buliani. Contohnya Taman Genang Lopok nih. Nah, semua taman-taman lain tuh banyak juga bang. Ganti-ganti ini rame juga nampak nih kan, nengok-nengok gadis-gadis kok kalau bujang kok jalan bang. Itulah bang, ya sore ini palingan menjalang tunggu buka tadi. Lalu kayak sekarang nih bang, suasananya memang lagi rasional, suasana Ramadan itu bang. Banyak yang remaja-remaja nih yang bawa-bawa kawan-kawan ngumpul-ngumpul, nampak ini kan bang, di situ juga lah saya ini nengok ganti-ganti tadi ngumpul, nampak itu geni-gena sana itu kami misal di sini kan lelingnya bang, memang bang. Sementara itu dirinya juga berharap kedepannya pemerintah dapat menyelesaikan atau menambah objek wisata tambahan di kawasan Taman Bebek tersebut. Selain dijadikan tempat tongkrongan, wisata bebekan juga dijadikan tempat untuk bersuah foto. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.